Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur dan mengharapkan ridho serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Sabtu tanggal 28 September 2024, kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tumpu Haji Kanjar Jailani bersama Bapak Haji Sarun Parsan STMT dengan resmi melantik saudara-saudara berdasarkan keputusan tim pemenangan Akad Desa Kabupaten Tumpu nomor 02 garing KPTS garing AKJ Datarsa garing LX garing 2024. Sebagai tim pemenangan Akad Desa Kelurahan Sumbasai Kecamatan Bonca Kabupaten Tumpu dengan masa jabatan periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Kami percaya dan yakin bahwa saudara-saudara akan mampu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh amanah dan rasa tanggung jawab, serta siap memenangkan pasangan Akad Desa pada pilkada tanggal 27 November tahun 2024. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kami pasangan calon bupati dan wakil bupati Tumpu, saya Haji Kadir Jailani dan sebelah kiri saya Haji Sarun Parsan, telah ditandatangani. Demikian pengukuhan tim yang telah kami lakukan. Sekali lagi semoga seluruh tim yang dikukuhkan bisa bekerja maksimal optimal sehingga kita semua bisa meraih kemenangan di periode 2024 ini atau periode kedua. Santa bencore weki cina lo angi Santa sama iru pun akajesha Aku kudu mangga hirawi pas